channel saya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya memiliki proyektor ya, proyektor mini. Nah di sini tuh permasalahannya gambarnya itu berwarna kuning, cuman sebagian sih, tidak semua. Jadi nanti kita akan membongkar proyektor ini, kemudian kita akan mengecek apa penyebab dari proyektor ini bisa berwarna kuning. Nah, langsung saja kita coba hidupin terlebih dahulu ya, kita lihat. Oke, nah di warna bagian tengahnya itu warnanya kuning, teman-teman. Jadi gambarnya itu jadi buram ya, dan tidak terlihat. Nah di sini kita akan mencoba memperbaikinya, nanti kita akan bongkar dan kita lihat apa permasalahan dari proyektor ini. Ya, langsung saja saya matikan terlebih dahulu. Terbuka. Kita akan eksekusi di sini ya. Ya, sebelumnya kita lepas semua baut yang ada terlebih dahulu. Saya taruh yang kecil ya, jadi saya menggunakan ini. Bongkarnya. Satu persatu baut kita akan buka. Kita akan lihat dan kalau bisa kita perbaiki, akan kita perbaiki. Ini adalah bagian dalam dari proyektor mini. Jadi bentuknya seperti mesin HP ya teman-teman. Mesin HP, jadi tidak terlalu sulit ya untuk memperbaikinya. Nah, di sini ada beberapa baut. Di sini kita akan lepas juga ya. Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan apa aja sih yang ada di bagian dalam proyektor mini ini. Nah di sini bisa kita lihat, di sini ada speaker ya, speaker kecil. Kemudian ini adalah blower, kipas. Ini juga ada kipas. Dan ini lampu, ini motherboard ya. Kemudian ini ada kabel LCD. Ini aja. Kita akan buka semua ini dan kita akan lihat di dalamnya. Kita buka baut-bautnya. Ini mesin dari proyektor mini Hilux. Di sini kita akan buka untuk bagian penutup dari proyeksinya ya. Kita buka saja. Kita taruh di sini. Ini adalah penutupnya dan ini adalah bagian dalam dari proyektor mini ini. Kita lihat ada apa saja di dalamnya. Di sini ada untuk mengatur posisi ya. Ini untuk mengatur, dia di sini ada pencetan mengatur posisi layar. Kalau proyektornya di atas berarti ini kita arahin ke atas. Tapi kalau proyektornya di bawah, kalau proyektornya di
atas kita arahin ke bawah, kalau proyektornya di bawah kita arahin ke atas, gitu ya. Kemudian di sini ada LCD. Ini LCD kita angkat terlebih dahulu. Nah, ini LCD untuk gambar ya. LCD untuk gambar. Ini transparan. Kemudian di sini bisa kita lihat teman-teman, di sini berwarna kuning. Jadi kemungkinan ini penyebabnya. Ya, ini sudah langsung ketahuan ya bahwa inilah penyebab dari proyektor tadi itu berwarna kuning bagian tengahnya. Dan ini masih panas ini, teman-teman. Masih panas. Mungkin akibat panas dan apa ini? Lapisan kaca ini itu terbakar ya. Jadi seperti ini. Ini nama plastiknya, ini plastik polaris, teman-teman. Jadi ini adalah kaca, ini kaca, kemudian dilapisi dengan polaris. Polaris ini fungsinya sangat sangat penting ya, teman-teman, karena tanpa polaris ini gambar dari LCD ini itu tidak akan bisa menampil. Walaupun kita ganti jenis apa namanya? Plastik yang lain, warna yang sama, plastik yang lain itu tetap tidak akan menampilkan gambar di LCD ini. Jadi dia hanya nampil gambarnya itu dengan polaris, ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya tidak mempunyai polaris ya, teman-teman. Jadi harus beli dulu. Tapi saya mempunyai beberapa LCD, LCD HP. Kemungkinan polarisnya itu masih bagus dan saya akan coba mengambil polaris dari LCD HP tersebut. Kalau masih tidak berhasil ya terpaksa kita harus membeli polaris yang baru. Di toko-toko online itu banyak polaris, tapi harganya ya cukup mahal ya. Oke, mungkin langsung saja kita eksekusi ya untuk polarisnya. Proyektornya kita singkirin terlebih dahulu, LCD-nya kita samain. Ya teman-teman, ini adalah kaca dan polarisnya. Dan polarisnya kita langsung ke sini, tinggal kita lepas aja polarisnya. Ini polaris ini sangat lengket ya teman-teman, jadi ya, agak sulit lah lepasnya. Dan polaris itu gampang sekali pecah. Kita cari aman aja. Kalau untuk polarisnya pecah nggak masalah ya teman, asal jangan kaca dari polarisnya, karena untuk memotong kaca itu susah teman. Jadi kita hati-hati aja, sedikit-sedikit tidak masalah ya. Kita akan mencoba mengganti polaris. Nah, ini menggunakan polaris yang ada di LCD ini. Ini kalau ngelepas polaris ini ngeri ya teman, ngeri kaca ini pecah nanti. Kalau polarisnya pecah itu pasti masalah lah. Tapi kalau kacanya aduh bingung tuh. Nyari di mana ini polarisnya? Polaris kacanya. Ya. Saya takut ini kacanya pecah nih. Saya akan membersihkan polarisnya terlebih dahulu. Ya oke teman-teman, ternyata saya gagal ya teman-teman untuk membersihkan polarisnya, sehingga kacanya ini pecah teman-teman. Gimana ini? Sudah hati-hati namun kacanya malah pecah. Aduh, gimana ini? Kacanya pecah pada saat itu membersihkan polarisnya. Sudah saya lem ya teman-teman. Jadi gak tahu ini nanti ada garisnya atau tidak. Nanti kita coba aja. Dan ini LCD-nya, dan kita akan ambil polarisnya. Kita tarik aja ini polarisnya. Polarisnya kita tarik, kemudian nanti kita coba tempel di sana. Nah, ini kita tarik aja teman-teman caranya. Biar kita tarik sampai lepas.
karena ini lemnya itu lengket sekali ya teman-teman, jadi agak susah untuk melepas dari Polaris ini. Oke, setelah lepas, nah di sini kita langsung saja menempelkan Polaris ke kaca ya. Langsung aja kita tempelkan seperti ini. Nah, kita ratakan aja. Kita ratakan sampai benar-benar rata. Ya, karena ini Polaris bekas, jadi wajar aja kalau masih banyak bercak-bercak atau ya gelembung-gelembung gitu ya. Nah, setelah ini kita potong aja. Kita paskan dengan kacanya. Karena kita hanya butuh Polarisnya hanya sebagian kacanya aja. Yang lainnya kita buang aja. Kita potong sedikit lagi. Oke, nah ini tangan saya tadi itu pada saat membersihkan Polaris terluka teman-teman. Jadi nggak apa-apa, ini demi konten dan untuk kalian semua ya, untuk ilmu agar kalian tahu bagaimana caranya memperbaiki proyektor yang rusak ini. Ini kita ratakan kembali. Ya, setelah ini kita akan meratakan menggunakan blower ya teman-teman. Kita ratakan ya, caranya kita panasin saja bagian dari Polarisnya yang ada di kaca ini, agar Polaris ini kan Polaris bekas, jadi tujuannya dipanaskan itu agar Polarisnya itu bisa menempel lebih kencang ya. Ini saya punya blowernya. Oke, langsung kita panasin saja di sini. Jangan terlalu panas ya, nanti kacanya bisa pecah. Ya, saya belum tahu ini teman-teman nanti gambarnya akan nampil atau tidak ya. Kalaupun tidak menampil atau gambarnya nanti kurang bagus ya, mau nggak mau kita harus mengganti dengan Polaris yang baru ya teman-teman. Ya, di toko online banyak sih, tapi ya harganya cukup lumayan. Nah, itu daripada kita ragu untuk membeli yang baru ya, kita coba dulu menggunakan Polaris bekas ini ya teman-teman. Kalau tidak berhasil ya mau nggak mau kita harus membeli Polaris yang baru. Ya, kita bersihkan menggunakan cairan ini dulu ya teman-teman, agar gambarnya itu lebih bening nanti, karena ini kan kacanya udah pecah, kemudian ya lemnya itu tidak terlalu menempel lagi, paling nggak kita bersihkan lah. Oke, setelah ini kita akan memasangnya kembali ya di proyektor, dan kita akan coba hasil dari gambarnya ini bakalan menampil gambarnya atau tidak sama sekali. Oke, udah lumayan bersih lah ya, walaupun masih ada bercaknya dikit-dikit tuh. Nggak apa-apa, karena ini masih percobaan ya. Ya, langsung saja kita pasang di proyektornya. Kita paskan aja ya,
gitu kan. Oke, posisinya sudah pas. Selanjutnya kita pasang penutup lampu dan kemudian kita pasang kembali mesinnya, kemudian kita akan mengetesnya. Kita tutup terlebih dahulu untuk lampunya, karena kalau nggak ditutup ini silau ya teman-teman, ini mata kita bisa kabur nanti, tidak bisa melihat gambar yang ditampilkan. Kemudian mesinnya kita pasang. Kita pasang mesinnya. LCD-nya kita pasang. Dan kabel-kabelnya juga nanti kita akan pasang ya. Ini kabelnya kita pasang di sini. Kemudian kita akan melakukan pengetesan untuk proyektor ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil ya teman-teman. Kita hidupkan. Ya, pol-polnya tidak berhasil ya, berarti kita harus membeli Polaris yang baru teman-teman. Dan kita akan coba mengetesnya, kita pasang tinggi ini. Lihat gambarnya ini seperti apa. Oke, gambarnya berwarna kuning. Sudah tampil gambarnya tapi berwarna kuning. Karena Polaris yang kita gunakan ini Polaris HP dan Polaris itu Polaris bekas. Ini mungkin video selanjutnya kita akan mengganti Polaris dengan Polaris yang baru ya, dan kaca yang baru. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kerusakan dari proyektor yang sama ya, kalian bisa sharing-sharing di YouTube saya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.